Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala alayna al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه المتقين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang menghormati Fadilatul Imam, seluruh ahli dewan kuasa surau, dan guru para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik dan juga anak-anak yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya pada malam ini sama-sama dapat kita meneruskan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Selain daripada kita menunaikan ibadah puasa pada waktu siang dan juga kita menunaikan tuntutan yang disunatkan kepada kita, iaitulah menunaikan salat sunat tarawih dan pengisiannya dengan tazkirah ataupun dengan ilmu yang disampaikan oleh para penceramah ataupun tuan guru kita, ustaz kita. Mudah-mudahan dengan pengisian ilmu ini akan menambahkan lagi kepada kita akan ilmu pengetahuan yang insya-Allah dengan ilmu itu dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, seperti mana yang telah kita maklumi bahawa pada malam ini dikenali dengan malam nuzulul Quran, iaitulah malam yang mengukir sejarah besar kepada Islam seluruhnya dan suatu kebanggaan yang sangat besar bagi seluruh umat Islam sehinggalah hari kiamat. Kerana pada malam ini berlakunya suatu peristiwa yang dinamakan Nuzulul Quran. Hal ini telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rujuk di dalam ayat 185 dari surah Al-Baqarah, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, syahrul ramadhan allazi unzila fihi al-quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sadaqallahu al-azim. Ayat ini membawa maksud bulan Ramadhan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran untuk menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Quran sebagai keterangan yang membawa petunjuk dan pembeza di antara kebenaran dan kebatilan. Alhamdulillah, dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala
terutama sekali di dalam bulan Ramadhan yang berkat dan penuh kemuliaan ini. Antara kemuliaan besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah di dalam bulan ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana riwayat yang masyhur mengatakan bahawa ianya berlaku tanggal 17 Ramadhan. Dan pada hari itu juga dikenali dengan Yaumal Taqal Jam'an, iaitulah hari pertembungan di antara dua golongan besar, yakni antara kebenaran dan kebatilan, antara Islam dan kufur, yang berlaku juga tanggal 17 Ramadhan. Ini merupakan suatu perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyedarkan kita bahawa kemuliaan bulan Ramadhan ini begitu besar sekali, yang tidak hanya bulan ini sebagai bulan yang diwajibkan kita untuk menunaikan ibadah puasa seperti mana yang telah difardukan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Di dalam ayat yang sebelum itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalau kita merujuk dua perkara yang disebut dalam seruan ayat ini, menunjukkan kepada kita bahawa di sana ada perbezaan. Kalau kita melihat ayat 183 daripada surah Al-Baqarah, seruan Allah ke atas orang-orang yang beriman secara khusus supaya menunaikan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu supaya melakukan ibadah puasa. Kama kutiba alalladzina min qablikum. Sebagaimana puasa itu diwajibkan oleh Allah ke atas umat yang terdahulu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala ayat 185 yang telah kita baca tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat itu bahawa Quran yang diturunkan oleh Allah di dalam bulan Ramadhan, syahrul ramadhan allazi unzila fihi alquran hudan linnas, untuk menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Maka dalam ayat yang pertama tadi Allah Ta'ala sebut, wahai orang-orang yang beriman. Manakala dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut dengan perkataan an-nas, iaitu hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Maka sudah tentulah di dalam kedua-dua ayat ini mengandungi gharat yang tertentu ataupun tujuan yang tertentu yang sangat jelas untuk ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa ibadah puasa itu hanya mampu untuk dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Dan puasa yang dimaksudkan di sini ialah puasa dalam arti kata yang sebenar. Bukan puasa setakat menahan diri daripada makan dan minum. Kalau puasa setakat menahan diri daripada makan dan minum, orang-orang kafir pun ada di kalangan mereka yang melakukan ibadah puasa. Termasuklah amalan puasa ini pernah dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu, di kalangan orang-orang Yahudi, di kalangan orang-orang Nasrani, di kalangan orang-orang Majusi, di kalangan orang-orang jahiliyah Arab. Mereka juga menunaikan ibadah puasa. Di zaman jahiliyah mereka berpuasa. Tetapi puasa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 183, iaitu seruan khusus oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Kerana Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahawa yang maha layak untuk menunaikan ibadah puasa itu hanyalah orang-orang yang beriman. Hanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mampu untuk menunaikan ibadah puasa.
dalam arti kata puasa yang sebenar. Bukan puasa setakat menahan diri daripada makan dan minum, tetapi juga berpuasa seluruh anggotanya daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan ibadah puasa. Puasa dalam arti kata menahan diri daripada melakukan perbuatan maksiat. Puasa dalam arti kata menahan seluruh hawasnya ataupun panca indera daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan ibadah puasa. Puasa dalam arti kata menahan seluruh anggota tubuh badan termasuklah akal dan hatinya daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh membatalkan ibadah puasa. Itulah puasa yang diterima oleh Allah. Itulah puasa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Bukan dilakukan oleh manusia seluruhnya, tapi Allah Ta'ala khusus bahawa puasa itu dilakukan, hanya dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, itu ayat ini Allah Ta'ala tak sebut ya ayuhan nas, wahai manusia, tetapi Allah Ta'ala sebut ya ayuhan ladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu menunaikan ibadah puasa seperti mana puasa itu diwajibkan oleh Allah ke atas umat yang terdahulu daripada kamu. Tujuannya supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manakala ayat yang kedua yang kita baca tadi, Allah Ta'ala sebut dalam perkataan Nas, yakni Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan pada malam 17 Ramadhan. Dan ayat yang pertama mengikut pendapat ulama yang masyhur mengatakan bahawa ayatnya daripada surah Al-Alaq, iaitu ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang telah dibaca oleh imam kita tadi. Maka antara ayat yang dimasyhurkan pendapat di kalangan ulama-ulama tarikh, ulama-ulama tafsir ataupun mufassirin, mengatakan bahawa ayat ini antara ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini secara rasminya bila mana Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu tersebut kepada Nabi. Pada waktu itu Nabi sedang berada di dalam Gua Hira. Yang mana kita telah membaca riwayat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sanggup meninggalkan suasana kehidupan masyarakat jahiliyah untuk berolak-alik daripada rumahnya, daripada Mekah itu ke Gua Hira, untuk beruzlah, mengasingkan diri kerana mencari kebenaran, kerana mencari keridaan Allah. Maka dalam tempoh masa tersebut, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengangkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, iaitulah nabi akhir zaman yang tidak ada nabi dan tidak ada rasul selepasnya. Di mana Al-Quran dalam mengikut huraian yang menjelaskan, di mana Quran itu diturunkan secara berperingkat daripada Baitul Izzah dan dibawa kepada bumi, kepada dunia ini, iaitu disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat dalam tempoh masa 23 tahun. Dan diturunkan daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara sekaligus, iaitu kalamullah yang maha agung, yang maha hebat, yang tiada suara, yang tiada berhuruf, yang tiada tarkib, seperti mana yang kita baca. Sebab itu ulama tafsir sebut kalamullah ini dibahaskan oleh Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah terbahagi kepada dua. Yang pertama disebut kalamun nafsi, dan yang kedua dinamakan kalamun lafzi. Kalamun nafsi iaitu kalamullah, kalam, sifat kalam yang berdiri pada zat Tuhan, yang merupakan sifat yang qadim, iaitu sifat yang qadim sejak azal, yang tiada mula bagi Adam. Manakala Quran dalam arti kata kalam, kalam lafziyah itu, yang itu dinamakan baharu, seperti mana Quran yang tercatat di dalam mushaf, yang dicetak, yang diulang-ulangkan cetakannya dan sebagainya. Jadi Quran mengikut pendapat Imam Ahlussunnah wal Jamaah
khususnya Imam Abdul Hasan Asy'ari dan Imam Abdul Mansur Al-Maturidi membahaskan tentang sifat kalam bagi Allah yang dihuraikan secara detail untuk menjelaskan kepada kita bahawa Quran yang tercatat, yang dicetak itu adalah kalam yang diistilahkan dengan lafziah, iaitu kalamul lafziah, yang itu baharu. Quran yang masyarakat itu baharu, yang ada huruf, yang ada suara bila dibaca, itu adalah kalam dalam makna lafziah. Jadi walaupun berlakunya beberapa perdebatan yang hebat di zaman as-salafus salih, termasuklah Imam Ahmad Ibn Hanbal yang mempertahankan Quran itu dengan mengatakan bahawa kalamul qadim, hatta kalam yang dibaca oleh manusia pun kata dia adalah qadim. Ini bertujuan untuk mengelakkan daripada kekeliruan, untuk mengelakkan daripada fitnah yang berlaku. Dan dibahas secara perinci, akhirnya keputusan itu diputuskan oleh imam-imam mutaqaddimin, yaitu imam-imam tauhid, secara detail dan jelas. Maka mereka mengatakan bahawa pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah pendapat yang paling tepat, yang paling terang dan jelas untuk dipegang oleh generasi umat Islam, yang dinamakan sebagai mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam perkara yang berkaitan dengan akidah. Iaitu mengatakan bahawa kalam itu terbahagi kepada dua. Satu dinamakan kalam nafsi, iaitu kalam yang bersifat qadim, iaitu berdiri dengan zat Tuhan yang maha layak baginya. Dan siapa yang mengatakan kalam nafsi itu hadis, menjadi kafir. Jadi kafir sesiapa yang kata kalam nafsi, iaitu kalam yang berdiri pada zat Tuhan itu adalah baharu, menjadi kafir. Orang yang menjelas mengatakan kalamul lafzi itu adalah baharu, maka hal ini disebut oleh ulama, di mana kalamul lafzi ini adalah disebut baharu, kalam yang baharu, bukan kalamul nafsi. Jadi kita tahu membezakan di antara keduanya. Kalamul lafzi iaitu kalam yang dilafaz, yang dibaca oleh kita, ayat-ayat Quran yang kita baca, yang keluar daripada mulut kita dengan susunan, dengan apa dia suara, dengan huruf, dengan tertib. Sedangkan kalam yang hakiki, yang juga disebut kalam nafsi, iaitulah sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam Quran, wa kallamallahu Musa taklima, berkata-kata Allah Ta'ala atas Nabi Musa AS dengan perkataan-perkataan yang hanya diketahui oleh Allah dan diilhamkan, diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa AS. Bagaimana hakikat kalam itu terserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ulama membahaskan tentang ini secara detail dan jelas, dan mengatakan bahawa kalam Allah Ta'ala, iaitu Quran yang diwahyukan oleh Allah daripada dalam kalam dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu secara sekaligus. Dia tidak ada secara berperingkat-peringkat. Jadi kalau berperingkat-peringkat itu seolah macam kalam itu adalah baharu. Jadi yang dimaksudkan dengan kalam diturunkan secara berperingkat dalam tempoh masa 23 tahun, iaitulah kalam yakni Quran yang diturunkan, dibawa oleh Malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh masa 23 tahun sehinggalah lengkap dan sempurna seperti mana yang telah ditetapkan oleh Allah, iaitu ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum ila akhir ayat. Jadi merujuk kepada ayat ini jelas, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, iaitu Quran ini hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Maksudnya Quran ini bukan hanya untuk orang Islam saja. Quran bukan untuk orang Arab sahaja. Quran untuk seluruh manusia. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam ayat Ali Anas, kalau Quran untuk orang Arab sahaja, Allah Ta'ala akan sebut Quran itu lil Arabiyah, iaitu hudan lil Arab, ataupun hudan lil mu'minin, ataupun hudan lil muslimin. Sebaliknya Allah Ta'ala sebut dalam ayat itu hudan linnas, yang petunjuk bagi seluruh manusia. Bila menyebut kalimah yang umum, maknanya Quran ini adalah merupakan kitab Allah yang boleh dijadikan panduan dan pengajaran
oleh setiap manusia, sama ada orang Arab ataupun orang Adam. Kalau sekiranya Quran itu untuk orang Arab, makna kata Quran tidak boleh digunapakai lagi selepas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Karena kalau Quran untuk orang Arab saja, jadi kita tak boleh berbandung kepada Quran. Kalau sekiranya Quran itu khusus untuk orang Arab saja, dan kalau sekiranya Quran itu hanyalah untuk orang Islam saja, untuk orang yang beriman saja, maka Nabi tidak akan berhujah dengan Al-Quran. Nabi tidak akan membaca ayat-ayat Quran kepada orang-orang yang bukan Islam untuk menerangkan kepada mereka tentang isi kandungan Al-Quran yang merupakan kalamullah yang mengandungi segala perkara terkandung di dalamnya kebaikan dan pengajaran yang bersifat menyeluruh. Walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal fa aba'a illa kufura. Jadi Allah Taala sebut dalam ayat itu, sesungguhnya Quran ini mengandungi banyak pengajaran, misalan, contoh, teladan dan sebagainya yang mengandungi perkara-perkara tersebut, tetapi kebanyakan manusia mengingkari terhadap apa yang terkandung di dalam Quran. Jadi banyak ataupun ramai di kalangan manusia ini yang ingkar terhadap isi kandungan Al-Quran. Mereka tidak beriman, tidak percaya, tidak yakin dengan apa yang ada di Quran. Sama ada ia yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan muamalah, lebih-lebih lagi lah berkaitan dengan hukum jenayah yang ada dalam Quran, telah diingkari oleh manusia kerana mereka tidak mempercayai Al-Quran. Walaupun mengaku bahawa Quran itu sebahagian daripada perkara yang wajib kita beriman, yakni beriman dengan kitab Allah, tetapi sebenarnya mereka tidak beriman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang tidak beriman dengan Al-Quran, jelas hukumnya adalah kafir kerana wajib beriman dengan perkara-perkara yang diistilahkan maklum jadi darurat. Tak boleh ada di kalangan orang Islam kata, betulkah kita wajib beriman dengan Quran? Tak boleh ada di kalangan orang Islam kata, betulkah kita wajib berpegang teguh dengan Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan kita atau sebagainya. Tak boleh kata begitu, sebab Quran sebahagian daripada perkara-perkara yang disebut sebagai maklum jadi darurat. Artinya wajib diketahui oleh setiap orang Islam yang beriman kepada Allah Ta'ala, sebagaimana wajibnya sembahyang, wajibnya puasa, wajibnya mengeluarkan zakat, wajibnya menunaikan ibadat haji, wajib melakukan perkara yang baik dan wajib meninggalkan perkara-perkara kemungkaran. Apabila seseorang tadi mengucapkan kalimah syahadah, maka tak boleh dia kata tak tahu pun sembahyang tadi wajib, tak tahu pun kata puasa itu satu kewajipan, yakni puasa sebulan di dalam bulan Ramadan. Jadi kalau dia kata begitu, bermakna orang ini jadi kafir. Kalau dia mengingkari perkara-perkara yang wajib diketahui oleh setiap individu Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam soal ini Allah Ta'ala menyatakan di mana Quran tadi bukan sahaja sebagai hudalin nas, yakni petunjuk bagi manusia. Bahkan Allah kata hudalin muttaqin, hudalin nas, dan wabayyinatin minal huda wal furqan. Allah kata Quran ini wabayyinat, Quran ini adalah keterangan, penjelasan. Quran adalah bayyinat dan keterangan ini untuk menunjukkan manusia. Bayyinatin minal huda, Quran adalah kalamullah yang terang, yang jelas. Apa yang ada dalam Quran adalah perkara-perkara yang tidak boleh diragui. Kalau meragui apa yang terkandung di dalam Al-Quran dengan sengaja mengingkarinya, itu dengan mengetahui bahawa mengingkari Quran adalah suatu perbuatan yang boleh membawa kepada kekufuran, maka orang yang mengingkari Quran boleh menjadi kufur. Karena Allah Ta'ala sebut dah Quran itu huda, huda dinas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Iaitulah Quran ini Allah Ta'ala kata sebagai keterangan, penjelasan yang membawa petunjuk. Maksudnya kalau orang ikut Quran, dia akan dapat petunjuk. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang kita pernah baca riwayat, berkaitan dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sebelum dia memeluk Islam. Dia antara orang yang paling kuat menentang Nabi, menentang Islam.
bila mana dia telah diberi hidayah oleh Allah Ta'ala melalui melalui sepotong ayat yang dibaca daripada surah Taha dengan riwayat yang menjelaskan pada awalnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan perasaan marah untuk bertindak ke atas adiknya kerana dikhabarkan bahawa adiknya telah memeluk Islam mengikut agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi dia dengan marah telah pergi ke rumah adiknya dan mengikut riwayatnya dengan kasar dia menolak pintu rumah adiknya dan terus masuk dengan keadaan kasut pintu masuk duit. Dan kebetulan pada masa itu adiknya sedang membaca mushaf, sedang membaca surah dari ayat daripada surah Taha bila mana dia rampas surat yang dipegang, tulisan yang dipegang oleh adiknya itu, maka dia membaca, bukan dia baca tapi orang kata apa, terbaca, menggunakan kalimat terbaca. Bila mana dia terbaca ayat itu dengan hidayah Allah Ta'ala nak menunjukkan bahawa Quran ini hudan, sebagai petunjuk, wa bayyinatin minal huda, Allah kata Quran ini sebagai petunjuk. Bila dia baca dalam keadaan itu, maka Allah Ta'ala mencampakkan hidayah dalam hatinya, maka akhirnya dia telah memeluk Islam dan bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila dia telah memeluk Islam, dia antara sahabat Nabi yang begitu bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan Islam. Dengan beraninya Sayyidina Umar mengisytiharkan keislamannya di hadapan Ka'bah, yang tidak pernah dilakukan oleh mana-mana orang yang memeluk Islam. Inilah kurniaan daripada Allah Ta'ala. Sebelum itu, walaupun ada di kalangan orang yang masuk Islam di peringkat awal dari kalangan as-sabiqun al-awwalin, tapi mereka tak berani untuk terus terang lagi. Bila dah Sayyidina Umar ni memeluk Islam, dia telah mengisytiharkan keislaman dan dia cabar ini sikap yang ada pada Sayyidina Umar, dan kadang-kadang diperlukan juga sikap yang sebegini dalam perjuangan ini untuk menimbulkan rasa gerun di hati musuh bila mendengar cabaran daripada orang yang berani untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Sayyidina Umar cabar siapa yang berani, maka tunggulah dia di belakang bukit Mekah ini, iaitu siapa yang inginkan supaya anak menjadi yatim, isterinya menjadi janda, maka tunggulah di sebalik bukit, kata Sayyidina Umar. Jadi siapa pun tak beranilah, semua orang kenal sikap Sayyidina Umar ni, seorang yang memiliki sifat keberanian dia dan tenaga yang gagah perkasa. Dan orang kenal Sayyidina Umar ni, bila sebut Sayyidina Umar, sudah tentulah di semenanjung tanah Arab itu mengenali sangat Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi bila Allah Ta'ala bagi hidayah pada dia, walaupun di peringkat awal dia menentang Islam begitu kuat menentang Rasulullah SAW, iaitu dakwah Islam di bawah Rasulullah SAW, tapi bila Allah Ta'ala bagi hidayah, ini hak mutlak Allah kepada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Berkat ayat Quran yang dibaca oleh Sayyidina Umar, akhirnya dia memeluk Islam. Maka itu antara bukti yang menunjukkan bahawa Quran itu sebagai bayyinatin minal huda. Allah Ta'ala terangkan wajib kita beriman dan yakin bahawa Quran ini adalah keterangan dan penjelasan yang dapat memberi petunjuk dan hidayah kepada manusia. Sebab itu Nabi SAW dalam berdakwah berhujah dengan Al-Quran. Bila Nabi berhujah dengan Al-Quran, tidak ada sesiapa pun dapat menyahut cabaran hujah Nabi SAW. Akhirnya orang yang telah dihujah oleh Nabi memeluk Islam, ataupun mereka yang yang engkar akan terus meninggalkan Nabi pada ketika itu. Maksudnya mereka kalah dalam berhujah dengan Nabi SAW bila mana Nabi berhujah dengan ayat-ayat Al-Quran dengan kalam Allah. Itulah antara kehebatan Al-Quran. Oleh sebab itu Allah Ta'ala sebut Quran ini sebagai wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi tiga perkataan ataupun kalimah yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini untuk menjadi satu panduan kepada kita. Pertama sekali Allah Ta'ala sebut Quran ini hudal linnas. Pertama sekali Allah Ta'ala sebut Quran yang Allah Ta'ala turunkan dalam bulan Ramadan ini, iaitulah Quran ini sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, hudal linnas. Yang kedua Allah Ta'ala sebut Quran ini wa bayyinatin minal huda. Quran sebagai keterangan yang jelas untuk menunjukkan manusia kepada petunjuk Allah.
Jadi sebab itu sesiapa yang berpandukan Quran, mereka akan selamat, mereka akan mendapat petunjuk Allah kepada jalan yang lurus. Kalau orang Islam yang beriman kepada Allah bila diikut Quran, maka dia akan mendapat kesejahteraan dalam hidupnya di dunia dan juga di akhirat. Dia akan selamat daripada kesesatan sebagaimana yang Nabi sebut dalam hadis, laqad taraktu fikum amrayn lan tadhillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnat rasul. Nabi kata siapa yang mengikut sesungguhnya aku meninggalkan kepada kamu dua perkara sekiranya kamu berpegang dengan kedua-duanya ini, kata Rasulullah, nescaya kamu tidak akan sesat di dunia dan juga di akhirat, iaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Maknanya siapa yang berpandu kepada Quran, dia akan selamat di dunia dan juga di akhirat. Maka begitulah sebaliknya, apabila seseorang tadi berpaling daripada kitab Allah, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Allah Taala telah menjelaskan bahawa orang yang lari daripada pimpinan Al-Quran, orang yang lari daripada Al-Quran, az-zikr dalam ayat itu, kerana Quran selain daripada perkataan Quran juga dinamakan az-zikr dan juga bayyinat dan sebagainya, itu antara nama-nama kepada Al-Quran. Yang itulah kalam Allah yang maha hebat yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mana seseorang tadi membaca Quran, dia akan dapat petunjuk dan panduan kepada jalan kebenar, jalan yang lurus. Jadi sebab itulah Nabi suruh sangat kita baca Quran. Kita jangan lupa untuk baca Quran, terutama sekali dalam bulan Ramadan. Hendaklah kita membaca Quran sebanyak mungkin. Kalau boleh, kita khatamkan Al-Quran. Kalau boleh, dalam tempoh masa sebulan Ramadan ini, kita khatamlah. Kalau tak boleh banyak kali pun, sekurang-kurang sekali. Usahalah, ikhtiarlah, biarlah boleh juga dalam bulan Ramadan ini, kita khatam sekali. Kalau itu paling kuranglah, paling kurang. Sedangkan kita melihat bagaimana ibadat ahli ibadah, abidullah, ada di kalangan mereka yang semalaman khatam Quran sehingga tiga kali, sehingga lima kali. Semalaman, satu malam, bukan sebulan. Semalam tiga kali khatam Quran. Rujuk dalam kitab Azkar An-Nawawiyah. Di sana telah disebut oleh Imam Nawawi tentang ibadat abidullah, iaitu orang yang beribadah kepada Allah, orang yang tinggi martabat dan tarafnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semalaman tiga kali khatam Al-Quran. Jadi kita ambillah keberkatan itu, kemuliaan Al-Quran, khususnya di dalam bulan Ramadan ini. Kalaupun kita tak mampu untuk nak mengkhatamkan Quran semalaman tiga kali khatam, tetapi ambillah orang kata apa, pasal yang pertama sebahagian daripada Al-Quran, pasal yang kedua. Sekarang ni kita berada di pasal yang kedua. Kalau mengikut hadis Nabi SAW, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu atqu minan nar. Permulaan bulan Ramadan itu adalah rahmat, pertengahannya keampunan daripada Allah, dan akhirnya kelepasan daripada api neraka Allah Taala. Kalau kita mengambil kira kedudukan ini, bermakna pada hari ini, pada malam ini, kita berada di pasal yang kedua. Jadi biarlah pasal yang kedua ni kita membaca Quran dah sampai sebahagian dah, setengah dah Al-Quran itu, setengah Al-Quran, setengah lebih dah daripada Al-Quran tadi. Kalau kita kita ambil keberkatan daripada ulama dulu, mengkhatamkan Quran semalam tiga kali khatam Quran. Jadi kita, kalau kita tak mampu buat macam tu, paling kurang kita ambillah sebulan ini untuk mengkhatamkan Quran, kita bahagi kepada tiga, iaitulah satu juzuk pada puasa yang pertama, satu juzuk lagi pada puasa yang kedua, dan akhirnya kita khatam pada puasa yang ketiga, iaitu membaca Al-Quran. Sehingga kita selesaikan membaca Quran itu sehingga khatam di akhir ataupun di penghujung bulan Ramadan. Ini adalah kerana kemuliaan Al-Quran tadi yang telah jelas sebagaimana yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi, dan juga dijelaskan di dalam Al-Quran sebagai dalil dan hujah yang qat'iyah berkait dengan kemuliaan Al-Quran. Apabila Al-Quran adalah kalam Allah, maka siapa yang berpaling, kata Allah, wa man 'an dzikri, iaitu berpaling daripada Al-Quran, daripada panduan Al-Quran,
maka Allah kata ma'isyatan dhanka, hidup dia jadi sempit, kehidupan dia jadi sempit, orang yang berpaling daripada Al-Quran. Bila tak berpalingkan kepada Quran, tidak merujuk panduan yang ada dalam Quran, hidup dia jadi sempit, dia tak ada benda nak fikir. Sebab itulah bila orang tak beriman kepada Quran, tak percaya dengan janji Allah dalam Quran, iaitu orang yang beriman akan diberi balasan yang lebih besar daripada balasan di dunia, pada dia tak nampak kelak 500 dah dia anggap besar dah. Bila dapat beri 500 dia rasa besar dah, tak boleh nak fikir lebih daripada tu. Dapat 200 pemberian gula-gula dalam pilihan raya, jadi pada dia itulah yang sangat besar. Akhirnya dia tak nampak, dia tak nampak janji Allah yang lebih besar daripada itu. Itu antara apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bila orang tadi berpaling daripada kita Allah. Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dharka, hidup dia jadi sempit. Bila masuk hidup jadi sempit ni, dia tak boleh nak fikir lebih dah. Padahal dia fikir kalau kerajaan tak bagi duit kat kita, pakai tak boleh hidup lah. Itu contoh. Kalau tak bagi bantuan kat kita, pakai tak ada lah kita. Itu antara contoh orang yang meninggalkan Quran, berpandukan Quran, maka kehidupan dia jadi dongka, jadi sempit. Dan Allah kata yaumal qiyamati a'ma, akhirat besok dia jadi orang yang gelap, orang yang buta. Maksudnya dia tak nampak jalan menuju kerajaan Allah, dia tak nampak syurga, sebaliknya dia nampak ialah neraka. Akhirnya neraka lah tempatnya orang yang sedemikian. Jadi bila Quran ni Allah Ta'ala turun kepada baginda Rasulullah SAW, maka Allah Ta'ala mengisytiharkan bahawa Quran ini kami yang turun, kata Allah, kami yang turunkan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami berhak untuk memelihara Al-Quran. Jadi Quran itu adalah kalamullah yang dijaga dan dipelihara oleh Allah. Maka siapa yang mengikut Al-Quran, bukan setakat dia baca saja, tapi dia mengikut Al-Quran, dia berpandukan kepada Al-Quran, maka dia akan mendapat peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan dengan apa yang Nabi sebut, kalau nak selamat ikut Quran, ada dua perkara inilah yang Nabi tinggalkan kepada kita, iaitu Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas berdasarkan kepada ayat yang telah kita baca di awal tadi, tiga perkara yang Allah Taala sebut dalam ayat 185 tadi. Pertama sekali, Al-Quran itu hudan linnas, yang kedua bayyinatin minal huda, dan yang ketiga Allah kata Quran tadi sebagai furqan, yakni pembeza di antara benar dan salah. Jadi nak tahu benar dan salah, ukuran yang menentukan benar dan salah itu ialah Quran. Kalau tanya kawan ni, dia kata dia betul. Tanya kawan ni, dia kata dia betul. Tanya A kata betul. Tanya B kata dia betul. Tak ada orang yang mengaku diri dia salah. Maka nak tahu siapa betul dan siapa salah, Quran lah yang menentukan. Quran yang menentukan. Di pihak pemimpin, pemimpin kata dia lah yang betul. Di pihak rakyat, rakyat kata dia lah yang betul. Parti kerajaan yang memerintah kata dia yang betul. Parti pakatan yang menjadi pembangkang, kalau dalam konteks negara Malaysia jadi pembangkang, kalau Pulau Pinang negeri yang memerintah lah, jangan tak hati lah. Tak buat tak hati lah, aku dah kata pembangkang Pulau Pinang kan, pembangkang tak faham ni. Jadi kena tahu dalam konteks yang berbeza. Kalau di peringkat pusat ialah jadi pembangkang, tapi kalau Pulau Pinang kita adalah kerajaan yang memerintah. Jadi apabila keadaan ini berlaku, siapa yang betul, siapa salah, maka tak ada orang yang mengaku salah. Ukuran yang menentukan betul atau salah, iaitulah Al-Quran. Al-Quran yang menentukan, ini Allah Ta'ala sebut. Quran sebagai furqan. Furqan ini maksudnya pembeza antara benar dan salah. Nak tahu siapa betul, siapa salah, Quran. Bila rujuk kepada Quran, tahulah siapa betul, siapa salah. Nak membezakan di antara iman dan kufur, maka boleh bezakan, boleh kenal mana golongan yang beriman, mana golongan yang kufur, mana golongan Islam, mana Islam, mana kafir, mana munafik. Jadi boleh dikenali golongan Islam, golongan kafir dan golongan munafik. Kalau kita rujuk dalam surah Al-Baqarah, di antara ayat di mana Allah Ta'ala firman untuk menjelaskan tentang sifat orang yang beriman, sifat orang kafir dan sifat munafik,
sifat orang beriman ni Allah Taala sebut ya, Allah Taala sebut alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qabli ila akhir ayat. Itu antara sifat orang beriman. Antara sifat orang beriman, Allah kata beriman dengan perkara ghaibiyah, maksudnya benda yang tak nampak, bukan benda yang nampak, benda yang tak nampak. Ghaibiyah tak nampak, pahala dosa tak nampak, duit nampak. Kalau kita seru dan ajak sokong kebenaran, eh, tak nampak. Pahala tak nampak. Tapi kalau bagi duit, eh, kalau macam kuala besut tu, Pak Hatin 77 juta dalam tempoh masa 12 hari. Bila kita persoalkan kenapa begitu banyak ditaburkan, dia kata kita dah plan lama dah. Plan lama dah. Sebab tu bila plan lama, sampai tempoh kita akan bagi, kita akan bagi projek, kita akan apa dia tawarkan projek. Plan lama, bila ada plan tak tahu kan, plan nak menipu lah, biasalah tu kan. Tapi sebab rakyat tak apa cerdik, rakyat tak berpegang dengan Quran. Walaupun nama Melayu paling banyak peratus Melayu, 99% berbangsa Melayu, Melayu yang bayar. Kalau Islam tak apa, kalau Islam tak apa. Oleh kerana Melayu tu jadi masalah, sebab Melayu ni bangsa, Islam tu agama. Jadi kalau bangsa Melayu sama dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Arab Belanda yang kata, bangsa Arab pun kafir Belanda. Bangsa Arab, walaupun Nabi berbangsa Arab, berketurunan Quraisy, tapi Nabi berpandukan kepada Islam. Nabi mengikut ajaran Islam yang diwahyukan oleh Allah. Maka Nabi adalah contoh yang terbaik, makhluk yang termulia. Pasal apa? Sebab dia ikut Islam. Kalau Arab, walaupun Nabi berbangsa Arab dan orang Arab ni mulia, bangsa yang dianggap mulia kerana Nabi bangsa Arab, tapi kalau dia tak ikut Islam, dia jadi manusia yang tak pakai, walaupun Arab. Ya, macam mana kita tengok di saat kejatuhan kerajaan Mesir yang dipimpin oleh Mursi, ya, iaitu presiden Mesir setelah dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya yang dilakukan secara telus, menang kepada ikhwan muslim, kemudian dijatuhkan secara zalim, dijatuhkan secara zalim oleh orang yang ada hubungan dengan Israel, ada hubungan dengan kufar, disokong oleh rakyat-rakyat UMNO di Mesir. UMNO di Mesir, bukan UMNO di sini. Tapi orang lain lebih kuat lah. UMNO di Mesir, sokong kejatuhan kerajaan yang pimpin oleh ikhwan muslimin, oleh Mursi. Dan paling menyedih dan mengecewakan kita apabila dipersetujui oleh ulama-ulama upahan, termasuklah ulama-ulama Arab Saudi yang berkepentingan duniawi, walaupun taraf ulama. Jadi kita jangan pelik, jangan heran kalau ada ulama-ulama yang menyokong kebatilan. Ini telah tegaskan oleh Allah dalam Quran. Sifat orang-orang yang macam ni, dia akan dihubatkan oleh Allah dalam neraka. وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Dalam ayat ini Allah Ta'ala terangkan bagaimana sifat orang yang diberi oleh Allah ilmu pengetahuan tapi dia jadi hamba kepada syaitan, walaupun dia taraf ulama. Karena ulama ni ada dua golongan, satu ulama yang ikhlas, ulama akhirat. Ulama ini pewaris nabi-nabi alaihi wasallam. Yang satu golongan lagi ulama usul, ulama yang nabi sifatkan lebih aku takut di akhir zaman. Ulama-ulama usul ini takut aku lebih daripada Dajjal, iaitu fitnah Dajjal lagi. Itulah perbandingan yang begitu menakutkan, begitu menakutkan yang digambarkan oleh Nabi SAW. Kalau cakap hebat, menggunakan dalil-dalil Al-Quran, hadis Nabi, berhujah dengan begitu hebat, kita tengok terpegun.
kita tengok terpukul dengan hujah dia, dengan penyampaian dia dan sebagainya. Tapi sebenarnya mereka adalah sebagai pengikut syaitan. Seperti Allah Taala sebut dalam ayat tadi, "Watlu 'alaihim naba'a allazi atainahu ayatina farsalakha minha fa'atba'ahu syaitan." Fa'atba'ahu syaitan. Mereka jadi pengikut syaitan. Allah kata ulama ni pengikut syaitan. Wal a'yazu billahi. Allah Taala tak rugi apa pun tuan-tuan. Jangan kita ingatkan bila mana ulama-ulama ni berpaling tadah ikut pemimpin-pemimpin yang menentang Islam, menyokong kepimpinan yang menerahkan Allah, kita kata ini sayanglah. Sayang apa? Allah Taala kata tak percaya. Allah Taala kata tak percaya. Kita nak sayang apa ulama ni bagi menentang ni. Kalau jumpa bagi menentang. Kan? Pasal kasar kita orang kedah besar. Ulama yang macam ni, ulama yang tak terbaca, ulama yang Allah Taala laknat dia. Jadi kita sebagai manusia biasa ini, kalau jumpa ulama jadi kita tak ada hormat. Ulama yang menentang kebenaran, ulama yang mencari kehidupan dunia sehingga sanggup menghalalkan apa yang haramkan oleh Allah, minta maaf. Nak hormat dekat ulama ini, minta maaf. Kita hormat dekat ilmu dia, tapi kita tak hormat dekat ulama ini. Dekat orang yang walaupun ada ilmu, kita hanya hormat ke ilmu tu, bukan hormat dekat dia. Sebab dia telah menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dia telah mengkhianati ilmu yang Allah bagi dekat dia. Walaupun dia ada ilmu, tapi dia menjadi musuh Allah. Kerana Allah sebut dalam ayat tadi, golongan ini sebagai pengikut ataupun hamba kepada syaitan. Sentiasa dia mencari peluang untuk mendapat habuan di dunia. Sebagaimana yang Allah Ta'ala umpamakan dalam ayat itu dengan penuh kehinaan kepada ulama ini. Seperti mana anjing, kata Allah. Ulama yang ada ilmu ni, orang ada ilmu ni, Allah Ta'ala umpamakan seperti mana anjing. Iaitu mengharapkan belah kasihan, mengharapkan pemberian daripada ketua dia, daripada pemimpin dia. Sehingga dihalau ia menjelirkan lidah, dibiarkan ia menjelirkan lidah. Itulah suatu penghinaan yang Allah Ta'ala lemparkan kepada ulama-ulama dunia ini yang mencari kepentingan dunia. Jadi kita harus sentiasa berhati-hati untuk mendekati ulama-ulama yang macam ni, kerana dibimbangi kita akan disesatkan oleh mereka daripada jalan-jalan kebenaran yang telah ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala suruh pengajaran daripada ayat ini disampaikan. Fasusil qasas allahum yatafakkarun. Allah Taala suruh kisahkan, ceritakan, sampaikan supaya orang dapat memikir dengan apa yang berlaku tindak tanduk para ulama. Kalau mereka ini cinta kepada dunia lebih kepada akhirat, sehingga mereka sanggup menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, maka inilah panduan untuk kita jadikan sebagai pengajaran dalam kehidupan kita. Jadi Quran merendahkan semua perkara. Sebab itu Allah Ta'ala kata Quran ini sebagai furqan, pembeza di antara benar dan salah. Kita nak tahu benar dan salah, kita kena rujuk kepada Quran. Bukan kita rujuk kepada perlembagaan negara. Kalau perlembagaan negara bercanggah dengan Quran, maka kita tak boleh ikut perlembagaan negara. Kalau pemimpin membuat kenyataan bercanggah dengan Quran, kita tak boleh ikut pemimpin itu. Kita kena ikut Quran. Itu yang perlu kita faham. Sebab itu Nabi dah sebut dalam sebuah hadis keadaan akhir zaman ini. Nabi kata dengan jelas sekali, iaitulah ala inna rahil islam bidaira faduru ma'al islam mi'aisudan ala inna al-qur'ana wa sultana sayastalqa fala tufariku al-kitab ala annahu sayakunu alaikum umara'u yaqduna li anfusihim ma la yaqduna lakum in ata'tumuhum adallukum wa in asaitumuhum qatalukum qalu ma nasna' ya Rasulullah. Dia tanya oleh sahabat tentang perkara itu. Maka Nabi sebut, sambungan hadis itu panjang. Antaranya Nabi kata, jadilah kamu seperti mana Hawariyun, iaitu sahabat Nabi Isa AS yang gergaji kepala mereka sehingga mati. Mereka tetap mempertahankan kebenaran. Sesungguhnya hidup, duduk memperhambakan diri kepada Allah, mati memperhambakan diri kepada Allah lebih baik daripada hidup tetapi menerhakai Allah SWT. Dalam hadis itu agak panjang, diuraikan dan awalnya Allah Nabi menjelaskan bahawa di akhir zaman Nabi kata akan berlaku
pertembungan di antara apa ni Islam yang Nabi umpamakan seperti mana roda. Ala inna rahal Islam bidairah. Iaitu seperti mana roda dairah daun dur ini sebagai pusingan bulatan. Jadi Nabi umpamakan Islam ni di akhir zaman umpama